Anggota TNI Angkatan Laut dari Lantamal 7 Kupang bersama masyarakat desa Tablolong menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksi bersih pantai dengan cara memungut semua sampah, terutama sampah plastik, yang berserakan di Pantai Tablolong ini sebagai bentuk menjaga ekosistem laut agar tidak rusak akibat tercemar sampah. Aksi ini juga sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama pantai dan laut, sehingga potensi yang dimiliki dan dikembangkan warga bisa membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Jadi begini, kita konsen terhadap kebersihan, terutama adalah sampah plastik yang ada di laut, ya, karena itu amat sangat mengganggu ekosistem laut. Kita tahu bahwa di sini adalah petani-petani rumput laut yang mana kalau sampah itu sampai berserakan di laut, tentunya akan sangat mengganggu hasil panen daripada rumput laut itu. Harapan adalah bahwa akan tumbuh dalam masyarakat sekitar ini untuk bisa ikut membantu terbiasa dengan kebersihan itu. Aksi bersih-bersih sampah ini berhasil mengumpulkan 100 lebih karung sampah, termasuk sampah plastik yang kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kalextaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.